Pemirsa, dua warung sayur milik warga hangus terbakar di Lalap si Jago Merah. Lokasi kejadian ini tepatnya berada di samping Sekolah Luar Biasa atau SLB yang beralamat di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi pada Jumat 15 Maret 2024. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai angka yang cukup fantastis. Informasi kejadian, kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dengan gerak cepat, api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran yang menerjunkan 6 armada serta 40 personil, serta melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat. Menurut Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi Mustari Afandi, api berasal dari arah belakang rumah yang dengan cepat menyambar ke bagian depan rumah. Dugaan sementara dikarenakan oleh konsleting arus listrik, namun petugas masih berupaya mendalami penyebab utama. Afandi menambahkan, pada kejadian kebakaran ini, tidak ada korban jiwa yang berjatuhan, namun kerugian diperkirakan mencapai angka 100 juta rupiah. Kebakaran hari ini? Pada jam 13.14 kita menerima laporan melalui operator pemadam kebakaran dan juga 112 adanya kejadian kebakaran lapak ataupun tempat usaha dua tempat yaitu penjualan sayuran dan juga penjualan dan kita langsung mengangkat dengan menggunakan 6 armada dan kurang lebih 40 personil di backup dengan tim responden dari Polsek Telanai, dari Kelurahan Telanai dan juga dari Kecamatan Telanai. Kemudian tidak ada korban jiwa. Dugaan sementara ini adalah dari Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.